Shalom, salam jumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun saudara berada dan di waktu kapanpun saudara menyaksikan siaran ini. Kami sangat mengapresiasi kehadiran saudara, waktu yang saudara berikan untuk boleh belajar bersama-sama. Dan kembali lagi pada waktu ini kita akan memulai diskusi Alkitab. Temanya adalah tentang Sabat Lunar. Untuk beberapa waktu ini, topik tentang Sabat Lunar mungkin menjadi pertanyaan beberapa orang, menjadi hangat, apakah itu Sabat Lunar, dan kenapa itu harus dilakukan menurut beberapa orang, dan kenapa tidak, apa sebenarnya prinsip Alkitab yang perlu kita ikuti. Dan malam hari ini yang akan menyampaikan pelajaran adalah Pendeta Adrian Runesi dan sementara ini melayani di Konferensi Jawa Kawasan Timur. Untuk itu kita akan berdoa untuk memulai rangkaian diskusi Alkitab malam hari ini dan Pendeta Muda Marosi Torus akan memimpin di dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami di surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan perlindungan Tuhan kepada kami semua. Pada malam hari ini kami telah bertemu kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Kami merindukan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing, secara khusus kepada pendeta muda, Pendeta Adrian yang akan memaparkan materi yang telah disiapkan. Serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Maro. Baiklah, waktu ini kita akan berikan kepada Pendeta Adrian dan kepada sahabat konsep yang menyaksikan, bila mana mungkin ada tanggapan, tambahan, pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita boleh berdiskusi bersama-sama. Silahkan, Pendeta Adrian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan screen dulu. Baik, pada saat ini pembahasan yang akan saya bahas adalah tentang khususnya Sabat Lunar. Masihkah relevan Sabat Lunar itu khususnya di kehidupan kita pada saat ini? Baik, mungkin kita sering mungkin ada mendengar atau pernah mendengar tentang Sabat Lunar. Baik, pada saat ini pembahasan yang akan saya bahas ada beberapa garis besar pembahasan, bagaimana perhitungan waktu menurut Alkitab, dan sabat Alkitab itu hari apa, dan sabat tahunan dalam Imamat pasal 23 itu seperti apa, dan bagaimana sistem perhitungan sabat lunar, dan beberapa statement dari penganut daripada sabat lunar, dan juga akan bantahan-bantahannya. Baik, kita lihat ke bagian yang pertama. Bagaimana perhitungan waktu menurut Alkitab? Kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali penanggalan kalender yang dipercaya dan dilakukan. Dan saat ini semua pada umumnya mengakui penanggalan kalender Gregorian yang terdiri dari 365 hari. Dan kita tahu kita sudah tiba di tahun 2022. Namun, dunia dan para pakar ilmuwan juga mempercayai bahwa orang Yahudi mempunyai sistem penanggalan juga, yaitu mereka sebut kalender lunisolar. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan lunisolar. Kalender ini memiliki 12 bulan, dengan setiap bulannya berjumlah 29 atau 30 hari, dan kurang lebih berjumlah 354 hari setiap tahunnya. Sistem penanggalan kalender ini disebut lunisolar karena berpatokan pada perubahan musim yang dipengaruhi oleh putaran matahari dan juga bulan. Baik, inilah kira-kira penanggalan sistem daripada penanggalan orang Yahudi itu yang disebut dengan tahun lunisolar, yaitu bulan Nisan, yaitu terdiri dari 30 hari, bulan Maret atau sampai April, kalau kita sesuaikan dengan kalender Gregorian kita pakai saat ini. Lalu ada bulan Liar, 29 hari, April ke Mei, bulan Sivan, 30 hari, Mei ke Juni, bulan Tamuz, 29 hari, Juni ke Juli, bulan Ab, 30 hari, dari Juli ke Agustus, bulan Elul, 29 hari, dari Agustus ke September,
bulan Tisiri 30 hari September ke Oktober, bulan Marchespan 29 hari Oktober ke November, bulan Cislev 30 hari November ke Desember, bulan Tebet 29 hari Desember ke Januari, dan Sebat 30 hari Januari ke Februari, dan Adar 29 hari Februari ke Maret. Ini yang dipakai oleh orang-orang Yahudi ya pada saat ini. Baik, menjadi pertanyaan, kalender manakah yang benar dan harus kita pakai? Semua kalender penanggalan mempunyai keabsahannya masing-masing, karena tentunya sudah diteliti dengan kajian-kajian ilmiah, dan kita tahu itu sudah diuji semua. Tetapi yang pasti adalah bahwa satu minggu itu terdiri dari 7 hari, atau satu hari terdiri 24 jam. Jadi intinya persamaannya adalah bahwa satu minggu itu ada 7 hari, dan satu hari itu ada 24 jam. Lalu, bagaimana dengan perhitungan menurut Alkitab? Baik, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 ayat 3, menceritakan tentang penciptaan selama 6 hari, dan pada hari ke-7 Tuhan berhenti dari penciptaannya. Alkitab mengatakan bahwa pada hari ke-4, pada saat Tuhan menetapkan benda penerang sebagai penentu waktu, yaitu matahari, bulan, dan bintang, Kejadian 1:14. Perubahan waktu satu hari terjadi pada saat matahari terbenam, hingga matahari terbenam. Baik, jadi matahari, bulan, dan bintang itu kita tahu Tuhan tetapkan sebagai penentu waktu di Kejadian 1:14, atau pada hari yang keempat. Dan kita lihat, dari hari pertama sampai hari yang ke-7, kalau kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang pertama, kita lihat bahwa perubahan hari itu selalu apa? Nah, jadilah petang, dan jadilah pagi. Jadilah petang dan jadilah pagi. Bahkan di dalam Alkitab Imamat 23:32 katakan, dari matahari terbenam hingga matahari terbenam itulah waktu pergantian dari apa? Hari itu. Maka dapat dipastikan bahwa matahari adalah benda utama dalam pergantian waktu. Lalu didukung ada bulan dan juga ada bintang ya. Jadi ini tentu sudah mematahkan bahwa bulan yang menjadi penentu utama. Ingat, bulan adalah sebagai pendukung daripada apa? Tata surya itu, yaitu matahari itu. Baik, kita akan melihat bagaimana penjelasan daripada kajian dari ini. Baik, saya memberikan sebuah gambar ya tentang proses bagaimana bumi mengitari akan apa? Matahari, lalu ada juga bulan mengitari dari apa? Bumi. Baik, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Jadi bumi itu berputar di sumbunya. Sedangkan yang disebut revolusi bumi adalah peristiwa. Bumi itu apa? Bergerak memutari apa? Matahari. Itu disebut revolusi. Nah, akibat dari rotasi itu adalah akhirnya ada perbedaan waktu. Sekali di mana berotasi membutuhkan waktu 24 jam setiap tempat. Jadi akhirnya dia sambil berputar kepada matahari dan bumi juga berputar pada porosnya, akhirnya ada perubahan waktu, yaitu apa? 24 jam itu ada satu hari lewat, satu hari lewat. Nah, lalu akhirnya ada siang dan malam yang apa? Yang terjadi. Nah, kita lihat seolah-olah sepertinya matahari itu yang apa? Naik turunnya dari timur, terbenam di apa? Di barat. Padahal sebenarnya bukan, tetapi bumi itulah yang apa? Mengelilingi, sehingga ada efek itu seolah-olah bahwa apa? Bumi itu yang seolah-olah matahari itu yang apa? Yang bergerak. Padahal sebenarnya bumi itu yang apa? Bergerak mengelilingi akan porosnya dan juga apa? Akan matahari. Nah, akhirnya kita tahu akibat daripada perputaran ini ada bagian-bagian tertentu, yaitu bagian situ ya, baik atas maupun bawah, yaitu kita tahu di ekuator itu akhirnya ada juga perubahan waktu di sana itu begitu cepat. Nanti saya akan memberikan sebuah contoh. Baik. Akibat dari revolusi bumi ini, maka ada perubahan waktu siang dan malam, dan akhirnya ada juga perubahan apa? Musim, karena mengelilingi matahari, tentu ada perubahan apa? Musim yang terjadi. Dan siklus perubahan ini setiap saat apa? Terjadi dalam apa? Setiap satu tahun, di mana dia mengelilingi akan daripada matahari. Nah, bagaimana dengan bulan? Sedangkan rotasi bulan pada orbitnya terjadi sekali selama 27 hari, tetapi untuk berganti bulan baru membutuhkan waktu sekitar 29,5 hari. Bulan berotasi dari barat ke mana? Ke timur. Dan bulan bergerak. Jadi itulah uniknya Tuhan itu menciptakan, itu sangat luar biasa.
bulan mengelilingi apa? Akan bumi itu menerangi. Jadi kembali lagi bahwa pusat dari tata surya ini adalah apa? Matahari, dan matahari adalah penentu waktu yang utama. Lalu didukung ada bulan, lalu ada bintang-bintang yang ada di sekitar. Baik. Lalu bagaimana perhitungan kalender menurut Alkitab di saat bumi kita ini? Catatan pertama mengenai cara manusia menghitung panjang tahun dan zaman dahulu berasal dari zaman Nuh. Kita lihat bagaimana Nuh itu menghitung ya akan waktu itu, walaupun sebenarnya di sebelum-sebelumnya sudah dihitung. Makanya ada usia, ya Adam usia sampai sekian, ya lalu seterusnya sampai akhirnya mereka mati, itu selalu. Tetapi secara waktu yang panjang, Nuh yang pertama kali apa menghitung. Nuh membagi satu tahun menjadi 12 bulan, yang masing-masing lamanya 30 hari. Nah, ini menarik. Tadi kalender lunisoral bilang ada 29 hari dan 30 hari. Nuh membagi ada 30 hari setiap bulannya. Saudara bisa lihat dalam Kejadian 7:11, lalu ayat 24, lalu 8 ayat 3 sampai 5. Maka dengan catatan harian yang dibuat Nuh memperlihatkan bahwa ada 150 hari. Di mana 150 hari itu dia bagi dengan 5 bulan, ya, tepat semuanya. Dan akhirnya setelah dibagi, ternyata setiap harinya dalam setiap bulan adalah 30 hari. Loh, ini terus mana yang benar? Kalender Gregorian bilang 365, lunisolar bilang 354. Nah, ini Alkitab bilang 30 hari. Baik. Ayat pendukung yang menyatakan ada 12 bulan dalam satu tahun. Dua Raja-Raja 25-27 dalam bulan yang ke-12. Lalu Ester 37, bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Namun, Alkitab tidak mencatat ada tanggal paling tinggi, yaitu tanggal 30. Ya, saya belum menemukan itu. Tapi Alkitab hanya mencatat ada tanggal 27 dalam apa, tiap bulan itu. Namun, seperti pembahasan yang tadi saya sudah katakan sebelumnya, bahwa Nuh membagi satu bulan dengan apa? 30 hari. Nah, hal ini juga mendukung perhitungan waktu nubuatan dalam Alkitab. Bahwa satu bulan terdiri dari 30 hari. Dan satu tahun terdiri dari 12 bulan. Kita lihat perhitungan nubuatan Alkitab itu. Dalam nubuatan Alkitab, satu masa artinya satu tahun. Kita bisa lihat dalam Daniel 4:12, lalu 11:13. Satu masa nubuatan satu tahun. Ya, atau satu atau tahun mempunyai 360 hari. Itu sebabnya satu masa adalah 360 hari. Dua masa 720 hari. Setengah masa 180 hari. Tiga setengah masa 1260 hari. Jadi dalam periode waktu nubuatan Alkitab, setiap hari mempunyai nilai dan lambang dan menunjukkan satu tahun harafiah. Baca, kita bisa bandingkan itu dalam Bilangan 14:34, Yeskiel 46. Aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun. Itu sebabnya kita simpulkan bahwa dalam nubuatan 1260 hari dari keunggulan tanduk dari kecil itu melambangkan 1260 tahun secara harafiah. Nah, bukti ada tambahan-tambahan dari ayat ya bukti tambahan untuk pemerintahan 1260 tahun dari tanduk kecil itu terdapat dalam 6 kitab lainnya. Saudara bisa lihat dalam Daniel 12:7 dan seterusnya. Bisa disebutkan. Jadi kembali pada intinya bahwa sebulan nubuatan mempunyai 30 hari. Itu sebabnya 42 bulan, 42 kali 30 hari. 1200 ya atau 1260 hari. Keenam referensi di atas terdapat dalam nubuatan lambang prinsip bahwa satu ya sehari itu sama juga dengan apa? Satu tahun. Jadi sangat mendukung apa yang dikatakan oleh Nuh ya dengan nubuatan itu saling keterkaitan ya. Walaupun kalender kita saat ini 365 hari ya, tidak jauh juga dari apa? Dari perhitungan akan nubuatan ini ya. Begitupun dengan tahun Yahudi yaitu lunisolar, bahwa mereka menggunakan kalender lunisolar yang terdiri 354. Jadi tidak jauh berbeda dari 360 hari. Baik, maka menjadi pertanyaannya adalah Sabat Alkitab itu hari apa? Sabat Alkitab dalam Kejadian 2:2-3 dikatakan hari ketujuh Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya. Lalu apa yang Tuhan buat? Dia berhenti, dia berkati, dan dia kuduskan. Jadi ayat ini jelas mengatakan Allah berhenti pada hari yang ketujuh dalam satu pekan, ya, dalam satu minggu. Berarti dalam satu minggu itu ada tujuh hari. Di dalam Keluaran 20 ayat 8-11, ayat yang sering kali kita lihat dan kita baca,
enam hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan segala pekerjaan, tapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan. Jangan melakukan suatu apa? Pekerjaan ya, entah anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di dalam hidup. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan isinya, dan berhenti pada hari ketujuh. Itulah Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskan. Jadi Alkitab sudah jelas katakan, hari ketujuh Tuhan berhenti, karena itu adalah hari sabat, dan dia menguduskan. Maka, hari ketujuh atau hari sabat itu jatuh pada hari apa? Jika kita menggunakan kalender yang saat ini kita gunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hari Minggu adalah hari pertama. Itu sudah jelas. Ya. Itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahkan juga di dalam kamus-kamus yang lain juga kata, hari Minggu adalah hari pertama di dalam hitungan dalam satu minggu itu. Ya. Atau disebut dengan Ahad ya, dalam bahasa Arabnya. Maka, jika hari pertama dalam siklus satu minggu itu adalah hari pertama adalah hari Minggu itu, maka sudah pasti hari Sabat adalah hari Sabtu, yaitu dalam bahasa Arab disebut As-Sabat. Nah, lalu, hari Sabat manakah yang benar di hadapan Tuhan? Kan setiap waktu ini berbeda. Contoh, sekarang kita sudah malam. Kita tidak tahu nih, di belahan bumi yang lain, kira-kira pagi atau siang atau apa. Kita tidak tahu. Nah, pertanyaannya, waktu yang mana yang benar? Nah, contoh seperti ini. Ini di tempat yang dekat, ini fakta yang unik ya. Di mana di daerah Omede besar dan Omede kecil, ini jaraknya hanya 3,8 km. Bayangkan jaraknya hanya 3,8 km. Tapi perbedaan waktunya adalah 21 jam. Kira-kira saudara kalau kita tinggal di tempat ini, jaraknya nggak jauh, dekat. Saudara mau ikut waktu yang mana untuk menguduskan hari Sabat kalau itu tiba pada hari yang ketujuh? Nah, jawabannya adalah di mana kita berada, disitulah waktu yang kita ikuti dan kita kuduskan akan hari Sabat. Baik, kita mau lihat tentang Sabat tahunan dalam Imamat pasal 23. Ini adalah hari raya Sabat tahunan dalam Imamat 23 yang saya coba ringkaskan ya, saya tidak baca satu persatu tapi saya coba ringkaskan. Kalau kita lihat dalam Imamat 23 ayat 5 ya. Tanggal 14, yaitu bulan Nisan, yaitu bulan yang pertama. Itu ada hari raya Paskah. Dan kita tahu penggenapannya tentang penyaliban. Imamat 23:6, tanggal 15 sampai 21, bulan Nisan, yaitu hari raya roti tidak beragi. Itu tentang Kristus dalam kubur. Imamat 23, 10 dan 11, itu jatuh pada tanggal 15 atau bulan Nisan, yaitu bulan 1. Ya. Tanggal 15, bulan Nisan atau bulan 1, itu adalah hari raya buah sulung, yaitu kebangkitan. Dan Imamat 23:16, tanggal 6, bulan Sivan, atau bulan 3, Pentakosta 50 hari setelah hari raya buah sulung, yang digenapi dengan Pentakosta pendamaian jiwa. Lalu ada di dalam Imamat 23:24, tanggal 1, atau ya tanggal 1 di bulan Tisiri, atau bulan yang ketujuh, itu adalah perayaan Sakakala, itu adalah gerakan-gerakan Yesus yang kedua kali. Lalu ada Imamat 23:27, tanggal 10, bulan Tisiri, yaitu bulan yang ketujuh, penebusan atau pendamaian, itu adalah penghakiman pra-advent. Lalu Imamat 23:34, tanggal 15 sampai 21, bulan Tisiri, atau bulan 7, pondok daunan, itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Yaitu ini berbicara tentang kedatangan. Nah, di dalam Imamat 23 ini adalah perintah Tuhan kepada orang-orang Israel untuk menguduskan akan hari-hari raya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut. Baik, jadi konsep perayaan Israel itu ada tujuh hari raya. Perayaan itu selalu disebut dengan pertemuan kudus. Pertemuan kudus selalu disebut dengan sabat. Tetapi sabat yang dimaksud bukan seperti sabat, seperti kejadian dua setelah penciptaan. Tetapi sabat ini hanya dalam konteks meminjam ekspresi istirahat itu. Oleh karena ada pertemuan kudus. Imamat 23:4, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus. Jadi Alkitab sudah dikatakan bahwa apa? Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dengan kata lain, hari raya yaitu adalah hari pertemuan kudus. Sabat dalam Imamat 23:3 itu berasal dari bahasa Ibrani yaitu sabat yang berarti sabat mingguan mengacu pada sabat hari ketujuh. Memang disebutkan juga dari sabat dalam Imamat 23:3 itu bahwa sabat mingguan itu disebutkan.
Sedangkan di Imamat 23-24 itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Sabaton, yang berarti hari-hari raya, perhentian, atau sabat yang diberikan khusus buat bangsa Yahudi sebagai lambang dan nubuatan akan pelayanan Kristus untuk menebus dunia. Jadi berbeda ya kata sabat dan sabaton. Sabat itu adalah mengacu pada hari sabat mingguan, 6 hari bekerja dan hari ketujuh istirahat, sedangkan sabaton itu adalah hari-hari raya dalam Imamat 23 yang Tuhan perintahkan untuk mereka apa? Untuk mereka rayakan pada saat. Sabat dalam hukum keempat atau sabat Tuhan adalah kata sabat dalam bahasa Ibrani H76 ya. Itu kalau ini dalam kalau saudara mau lihat dalam kamus itu mengacu pada hari sabat mingguan sehubungan dengan mingguan penciptaan dunia seperti yang kita lihat sebelumnya. Dengan kata lain, sabat Tuhan dalam hukum keempat dalam Imamat 23:3 berbeda dengan hari raya sabat bulanan atau tahunan yang dirayakan pada hari tertentu dan bulan tertentu. Disinilah letak kebingungan. Sebenarnya hari-hari raya, sabat yang dirayakan pada hari tertentu dalam bulan tertentu adalah hari-hari raya perhentian sabat Yahudi yang melambangkan dan menubuatkan tentang misi Kristus. Imamat 23:24-25, di sana dikatakan, katakanlah kepada orang Israel begini dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal satu bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh. Dibilang kan, hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Jadi dibilang, ya sabaton itu adalah hari perhentian penuh, tetapi boleh bekerja. Tapi jangan yang berat-berat. Dengan kata lain, maksud ayat ini, bahwa mereka masih tetap melakukan aktivitas, tapi tidak boleh melakukan aktivitas yang berat. Padahal, saat dalam perjalanan Israel dari Padang Pasir, Tuhan tidak mengizinkan mereka melakukan aktivitas pada hari sabat mingguan itu. Keluaran 31:14 katakan, haruslah kamu pelihara hari sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari sabat itu, pastilah ia akan dihukum. Sebab setiap orang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsa. Sudah tentu, sabat dalam Imamat 23:24-25 berbeda dengan sabat mingguan pada hari ketujuh dalam Imamat 23:3. Keluaran 31:14, karena aturan dan perintahnya jelas ada perbedaan. Yang disebutkan dalam Imamat 23 adalah tentang hari-hari raya sabat tahunan bagi orang Israel untuk mengimani akan datangnya keselamatan bagi umat-umatnya. Sudah tentu itu merujuk kepada kedatangan Kristus. Dan sudah tentu juga Imamat 23 mengingatkan agar orang Israel tidak melupakan kekudusan hari sabat mingguannya, yaitu hari sabat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang dimaksud dengan sabat lunar atau bagaimana sistem perhitungan sabat lunar itu? Saudara bisa cek ini di dalam blog mereka ya, World Class Change, di mana mereka di sana membahas tentang sabat lunar yang mereka juga memberikan akan bantahan-bantahan terhadap ajaran-ajaran daripada Alkitab itu sendiri yang sebenarnya yang Alkitabiahnya seperti apa kita pelajari, tapi mereka apa? Salah untuk menafsirkan. Baik. Penganut sabat lunar ini, mereka punya cara sistem untuk menghitung. Mereka selalu menghitung hari itu menurut bulan. Ya, jadi bagaimana dari bulan terbit itu, dari bulan itu muncul hingga seterusnya sampai bulan baru. Nah, pada bulan pertama, yaitu pada waktu bulan baru atau bulan sabit muncul, itulah hari pertama dalam bulan itu. Tetapi bukan hari pertama untuk minggu itu. Hari pertama dalam minggu itu dihitung hari yang kedua dari bulan yang baru. Makanya orang yang menganut sistem sabat lunar ini, mereka katakan bahwa hari sabat itu selalu jatuh pada tanggal 8, tanggal 15, 22, dan 29. Jadi tanggal 1 ataupun 30 itu tidak dihitung bagian dalam siklus satu minggu. Nah, ini contoh kalendernya mereka. Jadi bayangkan saudara, dari perhitungan bulan itu, karena bulan itu baru muncul, karena ada pergantian bulan, nah, di bulan yang pertama, di tanggal yang pertama di bulan itu, mereka tidak hitung. Hanya dibilang ini hanya sekedar hari perhentian. Nanti mereka mulai hitung di tanggal 2. Nanti tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, mereka bilang sabat. Lalu seterusnya. Lalu tanggal 15, sabat. Lalu tanggal 22, sabat. 29, sabat. Lalu ada tanggal 30. Nah,
Kalau tanggal 30, mereka juga tidak hitung. Katanya itu juga masa apa? Perhentian. Jadi bayangkan tanggal 1, tanggal 30 tidak terhitung. Kalau kalender itu jatuh mungkin sampai tanggal 30. Jadi yang mereka hitung hanya apa? Yang ini, saudara. Ya, hanya 28 apa? Akan 28 hari ini dalam siklusnya. Bayangkan saudara, bingung kita ya melihat ajaran yang seperti ini. Nah, jadi mereka selalu berpatokan bahwa hari Sabat jatuhnya tanggal 8, 15, 22, dan 29. Ya. Pada kalender Alkitab lunar solar, setiap bulan atau bulan lunar selalu dimulai dengan hari bulan baru, yang mana dengan sendirinya akan menjadi saat untuk beribadah. 6 hari dikerja diikuti pada hari yang kedua, sehingga ketujuh bulan tersebut, Sabat hari ketujuh selalu jatuh pada tanggal 8, 15, 22, dan 29. Ini menurut dari statement mereka. Jadi penganut Sabat lunar mengklaim bahwa kalender lunisolar adalah kalender Alkitabiah, ya, yang mereka pakai. Menurut mereka itu adalah Alkitabiah, dan mereka pakai itu yang sama juga digunakan oleh orang Yahudi. Tetapi, ya, mereka dalam sistem menghitungnya itu berbeda. Nah, saya kasih tunjuk contoh kalender ini. Bayangkan saudaraku sekalian, dalam hari bekerja mereka selalu jatuh pada 6 hari kerja, yaitu tanggal 2 sampai 7, 9 sampai 14, tanggal 16 sampai 20. Jadi tidak ada konsisten dalam siklus mingguan itu. Karena nanti tanggal 1 sudah loncat lagi, lalu dihitung lagi. Jadi hari Sabatnya itu kalau kita samakan dengan kalender kita saat ini, pasti lompat nanti. Mungkin bulan ini jatuhnya setiap hari Senin. Nanti di bulan depan mungkin bisa saja jatuhnya di hari Selasa. Nanti bulan depannya lagi mungkin bisa di hari yang Rabu. Jadi itulah cara mereka apa menghitung menurut mereka. Nah, hari-hari transisi dan hari bulan baru tidak dihitung. Ini menurut mereka. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari apa? Hari apa? Peristirahatan dengan sendirinya ya. Jadi mereka dengan sendirinya akan beribadahlah pada saat itu menurutmu. Nah, baik. Ada beberapa statement dari penganut Sabat lunar dan juga akan bantahan-bantahan. Penganut Sabat lunar mengatakan Sabat hari ketujuh jatuh setiap tanggal 8, 15, 22 dan 29 setiap bulan. Jadi bayangkan 12 bulan itu hari Sabatnya selalu sama, tanggal 8, 15, 22, 29. Ya. Jadi tanggal 1 dan 30 itu enggak dihitung dalam masa siklus mingguan itu. Tuhan dan mereka juga katakan, Tuhan telah menetapkan tiga kelas terpisah dan berbeda dari hari-hari yang terjadi setiap bulan. Hari bulan baru, 6 hari kerja, Sabat hari ketujuh. Selain itu, hari ke-30 tidak dihitung sebagai bagian dari 6 hari minggu. Dan orang-orang Yahudi dipaksa menyerahkan kalender lunar mereka dan menerima kalender Romawi. Jadi mereka katakan bahwa oh, kalender orang-orang Yahudi itu sudah tidak sah lagi karena sudah diambil oleh orang-orang Romawi. Nah, baik. Statement yang pertama mereka katakan Sabat hari ketujuh jatuh pada tanggal 8, 15, 22, 29. Kita tahu bahwa semua hari raya pertemuan kudus, perayaan Sabat itu ditetapkan untuk dirayakan pada tanggal tertentu. Ini yang tadi kita sudah lihat akan tanggal-tanggal ini. Baik. Tetapi ada bantahan daripada gereja itu. Tuhan mengikat setiap upacara perayaan Sabat pada hari tertentu. Jika Tuhan menginginkan kalau memang setiap Sabat mingguan dirayakan tanggal 8, 15, 22, 29, pasti di dalam Alkitab akan disebutkan, hei umat-umat Tuhan, rayakan hari Sabat tanggal 8, 15, 22, 29. Tapi faktanya tidak ada di dalam Alkitab. Tapi yang selalu dikatakan adalah apa? Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya kau bekerja, hari ketujuh kamu apa? Beristirahat. Lalu bilangan 33:3 berkata, mereka berangkat dari Ramses. Ya, ini cerita tentang orang-orang Israel ketika keluar dari apa? Mesir. Pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang. Ayat ini mengatakan bahwa mereka keluar pada hari ke-15 bulan pertama, karena dari situlah mereka mulai menghitung awal bulan mereka. Pada tanggal yang ke-15. Jadi dari ayat ini jelas bahwa apa? Tidak mungkin mereka melakukan perjalanan pada tanggal 15. Sedangkan penganut Sabat lunar bilang tanggal 15 adalah hari Sabat, hari perhentian penuh. Tapi masa kok tanggal 15 mereka melakukan perjalanan keluar dari mana? Mesir. Tentu dengan perbedaan ini kita pasti ada hal-hal yang apa? Sudah apa? Sudah tentu ini paham yang apa? Tidak benar,
ya, karena pusing juga kita pemimpin. Sedangkan Alkitab katakan Matius 24:20 bahwa berdoalah supaya waktu kalau kita nanti melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Lalu ingat cerita ketika dalam Keluaran 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gurun Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat ini kembali mengatakan bahwa orang Israel melakukan perjalanan pada hari ke-15 bulan kedua. Sudah tentu ini bertentangan dengan ajaran apa? Penganut Sabat Lunar yang mengatakan hari Sabat selalu jatuh tanggal 15. Karena apa? Karena itu hari Sabat. Kalau hari Sabat masa orang Israel keluar apa? Dari atau orang Israel melakukan perjalanan pada satu kan Tuhan pasti melarang bahwa umat-umat Tuhan tidak boleh melakukan aktivitas yang berat pada hari Sabat, khususnya dalam khusus Sabat mingguan ya, siklus 7 hari itu. Nah, lalu ada bantahan lagi seperti ini. Lalu bagaimana dengan cerita tembok Yeriko? Ingat cerita tembok Yeriko? Orang Israel itu disuruh mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Berarti sudah pasti ada satu Sabat yang dilanggar. Ini gimana ini? Tadi dibilang ayat Tuhan melarang umat-umatnya melakukan aktivitas pada hari Sabat. Tapi kali ini Tuhan suruh mereka mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari berturut-turut. Berarti ada satu hari pasti hari Sabat dan mereka pasti melanggar. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi dalam cerita ini? Baik. Di dalam Yosua 26 ayat 2 sampai 4, di sana dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua." Ya. Apa yang Tuhan firmankan kepada Yosua? Bahwa Yeriko akan diserahkan kepada mereka. Maka apa yang harus mereka lakukan? Adalah mereka harus mengelilingi apa? Kota itu, ya tembok itu selama 6 hari lamanya dan pada hari yang ketujuh harus 7 kali. Coba bayangkan saudara, kalau hari yang ketujuh itu adalah hari Sabat, ini 7 kali mutar. Lebih capek lagi, berarti bertentangan dengan ayat Alkitab yang sebelumnya yang katakan bahwa tidak boleh melakukan aktivitas pada hari Sabat. Baik, Alkitab menjawab dengan contoh cerita Alkitab. Hal ini sama seperti ketika dalam cerita Abraham. Waktu Abraham disuruh Tuhan untuk mengorbankan Ishak. Apakah memang Tuhan menghendaki supaya Abraham membunuh Ishak? Kalau Tuhan memang suruh, ya berarti kejam dong Tuhan. Kok masa Tuhan melanggar? Padahal Tuhan sudah bilang, jangan membunuh. Tapi kok ini Tuhan suruh Abraham untuk membunuh? Lalu, sama seperti Tuhan menyuruh Raja Daud memakan roti di bait suci yang seharusnya tidak boleh. Dalam 1 Samuel 21 ayat 1-6. Dan kisah Daud memakan roti sajian yang khusus hanya untuk imam dan dimakan pada hari Sabat itu, cerita ini juga disinggung dalam apa? Kitab Perjanjian Baru dalam Matius 12 ayat 1-8. Dan Yesus menjawab akan kisah ini. Ya. Di mana pada saat itu ketika murid-murid ya berjalan di ladang gandum karena lapar, ini lagi hari Sabat, mereka memetik bulir gandum itu. Lalu ada orang Farisi lihat, loh ini katanya murid-murid Yesus, ini katanya pengikut Yesus, ini yang benar, tapi kok hari Sabat mereka melanggar? Dan Yesus menyinggung cerita tentang apa? Daud memakan roti sajian. Ya, rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus menjawab di dalam Matius pasal 12 itu di bagian khususnya ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-5, 6, 7 dan 8. Di sana dikatakan, "Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam itu melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah?" Namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi dari bait Allah. Kenapa Yesus menyinggung tentang bait Allah? Ternyata bait Allah itu pada saat itu mereka anggap itu adalah yang lebih tinggi segala-galanya bagi orang apa? Israel. Tapi Tuhan bilang ada yang lebih. Apa yang dimaksud oleh Yesus pada saat itu? Ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini yang kukehendaki ialah belas kasihan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa? Ingat, Tuhan kita posisinya ada di atas daripada hukum. Artinya apa? Kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai umat-umat yang taat kepada Tuhan, ya, yang harus kita lakukan adalah menurut akan setiap perintah firman Tuhan. Menurut hukum Tuhan. Tapi ada kalanya waktu-waktu tertentu. Dalam cerita Alkitab, ketika Tuhan punya rencana yang ini,
kadang-kadang itu di luar nalar daripada pikiran manusia. Jadi ingat bahwa Tuhan kita ada di atas daripada hukum itu. Sehingga ada hal-hal tertentu dari sisi manusia, sepertinya Tuhan itu melanggar perintah firman Tuhan. Tapi di sisi Tuhan itu tidaklah melanggar, karena itu adalah kehendak Tuhan yang harus dibuat oleh umat-Nya. Baik. Kita masuk ke statement yang kedua, bantahan yang kedua. Tuhan telah menetapkan tiga kelas terpisah dan berbeda dari hari-hari yang terjadi setiap bulan. Jadi, penganut Sabat Lunar mengatakan ada tiga kelas terpisah, yaitu hari bulan baru, 6 hari kerja, Sabat hari ketujuh. Tapi bagaimana dengan bantahan menurut Alkitab? Di dalam Alkitab hanya ada dua kelas hari, yaitu yang pertama adalah 6 hari bekerja, dan kelas hari yang kedua adalah hari ketujuh, ialah hari Sabat. Bahkan dalam 10 hukum Keluaran 20 juga ditekankan kembali agar manusia bekerja selama 6 hari dan hari ketujuh harus apa, beristirahat. Dan ternyata ada fakta-fakta dari penemuan-penemuan membuktikan bahwa dulu festival daripada bulan baru di antara bangsa-bangsa di Mesopotamia kuno sejauh milenium ya. Namun dalam Alkitab perayaan bulan baru tidak disebutkan sampai zaman Musa. Satu-satunya undang-undang mengenai bulan baru dalam perjanjian lama adalah dalam korban bakaran yang ditentukan dari bilangan 28. Jadi maksudnya begini, bahwa orang penganut Sabat Unisolar berpendapat ada bahwa bulan baru itu harus apa? Itu adalah hari perhentian untuk tenang, untuk santai, tidak ada aktivitas. Sedangkan dalam Alkitab tidak ada perintah bahwa pada setiap bulan baru harus apa? Beristirahat atau tenang. Karena contoh Amos 8 ayat 5 bahwa pada saat itu menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan pada hari bulan baru. Bahkan tidak ada perintah Tuhan untuk apa? Dilakukan pada saat itu. Bahkan pada saat bulan yang baru itu Musa juga diperintahkan untuk mendirikan kemah suci pada hari pertama bulan itu. Sedangkan penganut Lunisolar mengatakan, ya sorry, penganut Sabat Lunar mengatakan bahwa hari bulan yang pertama itu kita tidak boleh buat apa-apa. Sedangkan Musa melakukan aktivitas itu. Lalu ada bantahan-bantahan yang selanjutnya juga, Imamat 23:15-16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas-berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu sampai pada hari sesudah Sabat ketujuh, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. 7 Sabat adalah 49 hari. Jadi, berarti hari yang ke-50 adalah hari yang pertama dalam siklus mingguan itu. Berarti, sama seperti ini saya kasih contoh. Imamat 23:15-16 mengatakan, ada 7 Sabat atau 7 minggu, tambah 1 hari, 50 hari. Kalau kita mengikuti sistem perhitungan saat ini, jelas. Berarti 7 sabat, hari ketujuh sampai sabat itu ada 7 kali, tambah hari ke-50 itu adalah hari ketujuh. Sedangkan penganut Sabat Lunar ini berbeda. Mereka mengatakan satu putaran sabat itu terdiri mungkin kadang ada yang 8 hari, ada yang 9 hari. Jadi kalau di total-total jadinya 52 hari. Jadi tidak sinkron dengan apa perintah firman Tuhan dalam Alkitab. Jadi jelas. Tentu ini hal yang sangat yang bertentangan. Lalu mereka katakan orang-orang Yahudi dipaksa untuk menyerahkan kalender lunar mereka dan menerima kalender apa? Romawi. Nah, ada bantahan dari kisah ini ya, dari statement ini. Kalender Julian Gregorian tidak pernah mengubah siklus 7 hari. Walaupun sebenarnya pernah waktu itu dirubah, kalender itu dirubah. Tetapi ingat perhitungan 7 hari dalam satu minggu tidak pernah apa berubah ya. Jadi itu inti daripada bantahan ini. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, jadi jejak-jejak 7 hari seminggu dapat ditemukan di antara peradaban paling awal di Timur Tengah. Ahli astrologi Mesopotamia menunjukkan satu hari untuk masing-masing dari 7 benda paling menonjol langit ya, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet besar. Bayangkan saudara, orang kaf yang disebut orang-orang Mesopotamia ini, orang-orang yang mungkin tidak takut akan Tuhan, menyembah berhala aja saudara, mereka juga menganut sistem apa? Satu minggu itu adalah 7 hari. Ya. Jadi jelas. Sedangkan penganut Sabat Lunar katakan apa? Bahwa tanggal 1
tanggal 30 tidak masuk dalam hitungan siklus minimal. Baik. Jadi, tahun Israel adalah tahun lunisola yang terdiri dari 354 hari. Dan itu mereka lakukan sampai saat ini. Ya. Mereka lakukan akan hal itu. Cuman mereka berganti-ganti, ya harinya itu ada tanggal, ada 29, ada 30 hari dalam setiap minggu itu. Ya. Nah, sedangkan orang-orang penganut dari sistem daripada Sabat Lunar ini, mereka tidak melakukan sama seperti yang orang Yahudi lakukan. Ya, kenapa? Karena ada hari-hari yang mereka lompati. Jadi sudah jelas bahwa mereka tidak sesuai dengan apa perhitungan juga orang Yahudi pada saat ini. Baik, sebagai kesimpulan, Alkitab menjelaskan bahwa Sabat harus dibedakan dari hari raya. Dan istirahat Sabat berbeda dari istirahat yang diperlukan selama perayaan Sabat atau pertemuan kudus. Imamat 23:3 menyatakan bahwa selama hari Sabat orang Israel tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Tetapi selama pertemuan kudus orang-orang diperintahkan untuk tidak melakukan pekerjaan tetap. Menunjukkan bahwa ada jenis pekerjaan yang boleh mereka lakukan selama hari raya perayaan Sabat atau pertemuan kudus. Jadi menurut literatur dan para ilmuwan, mengatakan orang Yahudi menganut kalender lunisolar, di mana satu tahun terdiri dari 364 hari, namun mereka tetap menguduskan hari Sabat sesuai siklus mingguan 7 hari secara teratur. Sedangkan penganut Sabat lunar juga mengklaim menggunakan sistem penanggalan lunisolar, tapi praktiknya tidak sesuai dengan siklus Sabat mingguan. Konsep Alkitab seperti di awal dijelaskan bahwa penanggalan waktu pergantian hari ditentukan oleh matahari dan didukung oleh bulan. Dan konsep Alkitab seperti di awal sudah dijelaskan bahwa satu tahun terdiri dari 12 bulan dan satu bulan terdiri dari 30 hari. Dan ini akan klop dan sinkron dengan perhitungan akan khususnya perhitungan nubuatan. Maka dapat dipastikan pemahaman hari Sabat lunar adalah salah karena membingungkan. Jadi sederhananya adalah cara mereka menghitung harinya aja udah salah, membingungkan, ya. Sudah membingungkan karena melompat-melompat. Tuhan memerintahkan bahwa kita harus menguduskan Sabat dalam siklus mingguan atau hari ketujuh dan tidak melompati tanggal-tanggal tertentu. Tidak ada perintah bahwa kita harus melompat-lompat tanggal tertentu. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Adrian Brunesi. Saya pikir pembahasan yang sangat baik ya. Mungkin nggak ada pertanyaan harusnya Pendeta ya, karena sudah begitu baik dijelaskan banyak aspek yang disentuh. Tapi bila mana mungkin Bapak Ibu sahabat konsep masih ada pertanyaan atau tanggapan, boleh silakan tuliskan di kolom komentar supaya kita boleh berdiskusi bersama. Ada beberapa pertanyaan Pendeta yang masuk, mungkin ini juga dibutuhkan penegasan kayaknya ya. Rasanya sudah dibahas juga tadi. Nah, yang pertama ini kan tadi banyak versi ya apa kalender ya. Jadi penanggalan kalender yang mana yang kita seharusnya pakai saat ini gitu ya. Dan apakah kalender yang kita pakai saat ini tidak salah gitu. Kan banyak versi yang lain ya. Bagaimana sinkron mensinkronkannya? Kalender orang Yahudi pun juga beda gitu. Nah, mungkin boleh dijawab singkat Pak Pendeta. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang berbeda itu adalah sistem kalendernya dari waktu berapa total hari ataupun daripada waktu lama dari kalender itu. Makanya kayak kita kan sudah tahun 2022. Ya, sedangkan ada kalender contoh orang Chinese punya kalender perhitungannya sendiri, orang Muslim juga punya, orang Yahudi punya. Tapi yang menarik dari kalender-kalender yang berbeda ini adalah semuanya sudah juga memang dibuktikan dengan kajian-kajian ilmiah yang terpercaya dengan pendapat mereka masing-masing. Tapi yang menarik adalah semuanya sinkron. Jadi contoh nih, mungkin buat kalender tahun Yahudi sudah tahun sekian. Buat kita sudah tahun sekian. Tapi hari-harinya sama tetap, sinkron semua. Contoh, kita hari Sabat. Ya, orang yang menggunakan kalender Gregorian dan
lunisolar yang ada di orang di Israel sana sama-sama menguduskan hari Sabat hari yang ketujuh. Hari Sabatnya tetap hari yang sama. Hanya bedanya mungkin nama kalendernya dan nama tahunnya. Jadi kembali lagi pertanyaannya adalah kalender mana yang benar yang kita harus gunakan saat ini? Ya, menurut saya saat ini yang kita pakai adalah kalender Gregorian. Karena itulah yang dianut, yang disamakan atau ya yang dianut oleh semua yang ada di muka bumi. Semua kan pakai itu, percaya. Tapi kan ada kalender-kalender yang lain juga, tapi dipakai oleh suku atau etnis-etnis tertentu. Tapi kembali lagi adalah bahwa pada prinsipnya sebenarnya bukan masalah kalender ini sudah tahun berapa. Tetapi yang pasti adalah bahwa satu minggu ada 7 hari. 6 hari kerja, hari ke-7 hari beristirahat. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan Alkitab? Saya yakin iya. Kenapa? Buktinya itu semua sudah dihitung oleh ahli-ahli, ya orang-orang Yahudi, teologi-teologi yang memang sudah teruji, sudah dihitung waktunya dari waktu penciptaan sampai sekarang. Dan terbukti, kita semuanya klop, sama-sama merayakannya di waktu yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pendeta. Ini ada pertanyaan berikut ya. Ini mungkin sehubungan dengan penganut Sabat Lunar ya. Apakah penganut Sabat Lunar hanya berbeda dengan perhitungan waktu saja yang tidak sesuai dengan Alkitab? Apakah mungkin ada perbedaan doktrin misalnya mengenai kealahan atau bentuk penyembahannya? Mungkin maksudnya begini ya, penganut Sabat Lunar ini sama kita bedanya apa? Apa sabatnya aja atau mungkin ada doktrin lain yang juga berbeda? Ya mungkin saya tangkap pertanyaan seperti itu ya. Silakan Pak Pendeta. Kalau saudara mungkin pernah mungkin baca-baca di Power Last Chance, mereka sampaikan pembahasan-pembahasan mereka. Saya jujur tidak terlalu mendalami kan pembahasan mereka satu persatu, apa perbedaannya dengan gereja kita, dengan Alkitab. Tapi yang saya dapatkan adalah salah satunya adalah penggunaan pemakaian nama Tuhan. Yaitu mereka menggunakan nama YHWH, Yahweh. Mereka sebut seperti itu. Itu salah satu yang membuat jelas ada sesuatu yang berbeda. Berbeda itu dalam arti adalah bahwa kita tidak menyebutkan nama itu setiap saat, tapi kita mempercayai nama itu adalah Tuhan kita. Hanya bagi kita, itu adalah nama yang kudus yang tidak asal-asalan kita sebut. Jadi salah satu contoh perbedaannya di situ. Dari ya, selain dari cara mereka menghitung akan hari-hari atau tanggal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin kita ke Pendeta Pardosi untuk beberapa pertanyaan di atas tadi Pendeta, mungkin saya ulangi ya tentang penanggalan kalender mana yang harusnya kita pakai saat ini karena kita dengan orang Yahudi waktu itu saja berbeda kalendernya. Lalu mungkin tambahan Pendeta ya, ini kan hari Sabat beda-beda nih. Di Indonesia mungkin lebih dulu dari bagian lain atau mungkin bagian lain lebih dulu dari Indonesia, mana yang benarnya ya kan? Oh, itu beda-beda nih waktunya nih. Dan pertanyaan yang barusan tadi Pendeta tentang penganut Sabat Lunar, apa mereka punya doktrin yang beda yang lain selain Sabat Lunar? Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat malam sampai selamat jumpa kembali kepada semua sahabat konsep ya. Terima kasih pemateri Pendeta Adrian Dunesi yang sudah memaparkan. Mungkin saya mulainya beginilah ya. Sabat yang paling benar itu di mana perhitungannya? Ya kalau mau ikut ya ikut aja yang di mana lokasi Taman Eden. Kan sabat itu pertama diucapkan di sana. Nah lokasi Taman Eden itu kira-kira di mana ya? Kalau menurut Alkitab ya Kejadian pasal 2 ada ciri-ciri sungai ya, yaitu sungai Efrat ya. Ya walaupun Taman Eden itu kan tidak di bumi lagi, tapi bekas-bekasnya itu ada ciri-cirinya yaitu sungai Efrat. Nah, sungai Efrat itu ya ada di sekitar Irak dan Iran itulah ya, Mesopotamia. Berarti ya di situ aja yang paling benar berhari Sabat itu. Karena diucapkannya di situ. Nah, itulah hebatnya Tuhan itu bahwa hari Sabat itu tidak dibatasi oleh lokasi tetapi dibatasi oleh di mana kita berada. Ya, ini sama seperti kesepakatan dunia juga. Contohnya saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri itu ya beda-beda di setiap lokasi. Tapi kalau tanggalnya enggak beda dia. Betul ya?
tanggal nggak beda, tapi tanggal itu nanti jatuhnya kapan atau di hari apa, Senin, Selasa, atau sampai Minggu, maka itu tergantung lokasinya. Walaupun mungkin perbedaannya itu nggak nyampe lebih dari 24 jam. Adakah di dunia ini negara yang perbedaannya itu lebih dari 24 jam gitu? Kan enggak ada ya. Paling mungkin barang 13-15 jam lah gitu ya. Nah, tapi masih dalam cerita yang sama kan, di hari yang sama. Tapi kalau jaraknya itu kayak kita dengan Amerika, kita siang Amerika malam, ya itu sudah beda tanggal dia kan sebenarnya. Ya, jadi sabat itu tidak dibatasi oleh tempat, tetapi dibatasi oleh di mana kita sedang berada. Ya, jadi Pak Pendeta contohnya begini nih. Waktu saya di Indonesia hari sabat, lalu saya sampai di Amerika sabat lagi. Saya masih perlu berhari sabat nggak pendeta? Ya berhari sabat lagi, orang saudara sedang berada di tempat yang sedang berhari sabat. Gitu ya. Kita nggak bisa katakan begini, ah kemarin aku sudah berhari sabat, nah kebetulan saya berada di negara ini hari sabat lagi sekarang, jadi saya nggak perlu lagi berhari sabat. Ya nggak begitu juga. Nggak begitu juga. Ya, baik. Nah, apakah ada yang berbeda dari doktrin ya, dengan gereja Advent? Ya jelas beda lah kan gitu ya. Nah kalau mau cari rincinya ya pelajari saja sendiri tentang konsep atau pemahaman dari sabat lunar ini ya, sehingga saudara mengetahui apa perbedaannya. Tadi sudah disebutkan oleh pemateri kita ya, salah satunya batasan yang menggunakan nama Tuhan di dalam memanggil pencipta penebus kita itu. Ya, itu dibatasi, hanya boleh menggunakan kata-kata tertentu, tidak menggunakan kata-kata yang dipahami oleh budaya atau bangsa di mana dia berada. Ya. Jadi kalau menggunakan kata yang bukan yang di Alkitab itu dianggap tidak sedang memanggil sang pencipta. Ya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Itu pasti ada perbedaannya. Namanya pun sudah memahami doktrin dasarnya sudah ada perbedaan dan sebagainya. Baik, yang terakhirnya, apa tadi yang ditanyakan ini? Penanggalan kalender mana yang kita mau ikuti? Ya. Ya. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa ini pun ada kalender Jawa. Ya, ya ada kalender Jawanya ya. Dan penyebutannya pun berbeda, tidak lagi Minggu, Senin, Selasa, tapi apa itu ini saudara Dwi kan dari Jawa itu? Pon, Wage, apa itu ya? Ya, itu kan hanya penyebutan namanya. Tapi intinya tadi seperti dikatakan oleh pemateri kita, tetap 7 hari gitu. Ya, tetap 7 hari. Nah, kalau sekarang ada kalender pendeta yang ditawarkan 5 hari, baik, kelihatannya Pendeta Pardosi mungkin ada gangguan koneksi ya. Mungkin kita sambil menunggu beliau bergabung lagi nanti. Ini ada pertanyaan untuk ke Pendeta Adrian ya. Mungkin nanti Pendeta Dwi atau Pendeta Alex juga boleh tanggapi ya. Sambil kita menunggu Pendeta Pardosi kembali. Pertanyaannya begini Pendeta. Tadi di slide presentasi disampaikan dengan jelas ya. Bahwa matahari itu adalah penentu ya, penentu waktu. Ayatnya dari Imamat 23 ayat 32 ya. Kalimat terakhirnya begini. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Jadi patokannya adalah mataharinya ya. Nah, tapi di Mazmur 104 ayat 19. Mazmur 104 ayat 19 itu dituliskan, engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Nah, kira-kira apa maksudnya ayat ini nih, Mazmur 104 ayat 19? Karena ayat ini juga digunakan ya oleh penganut sabat lunar ya. Silahkan Pak Pendeta. Baik, jadi penganut sabat lunar itu menggunakan ayat itu mengatakan bahwa bulanlah menjadi penentu siklus dalam bulan harian ataupun bulanan itu,
Makanya ada istilah kan bulan baru dan yang lain. Nah, ayat ini sebenarnya tidak salah dan tidak bertentangan dengan kita. Dan berbicara tentang bulan, memang dia penentu waktu. Dia salah satu penentu waktu, tapi dia bukan yang utama. Tapi dia adalah pendukung dari sistem daripada penentu waktu itu dari tata surya ini, yaitu matahari. Nah, apakah dia menentukan waktu? Iya, ada bulan di malam hari. Karena gelap, ada bulan. Berarti ini tandanya sudah malam. Ini kan menentukan, oh ini ada malam. Ya, ada malam. Tapi ingat, bulan tidak menghasilkan cahayanya sendiri. Tapi dapatnya dari mana? Matahari juga. Makanya tadi penjelasan katakan, ya kita waktu mendengarkan penjelasan itu, bulan pun dia ngikut dari apa? Daripada bumi itu. Dia ikut, dan bumi pun ngikut apa? Matahari itu. Sehingga adanya perubahan waktu-waktu, musim, dan sebagainya. Jadi ayat ini tidak salah. Jadi ayat ini tidak salah, tetapi dalam cara memahaminya. Makanya bulan yang disebut sebagai penentu waktu ini adalah bagaimana dia menentukan waktu juga, bagaimana ada malam, ya. Lalu di mana dari bulan juga, kadang-kala kita bisa jadi tahu, ini kira-kira sudah jadi waktu musim untuk mau menanam atau apa. Kan bisa juga lihat dari apa bulan. Kalau kita lihat dari bulan ini, kira-kira bisa nggak kita juga kira-kira ke laut untuk mencari ikan dan sebagainya. Kan bisa itu dilihat semua dari situ. Tapi ingat, bulan adalah pendukung dari sistem, dari penentu waktu itu, yaitu apa? Matahari. Terima kasih, Neta Adrian. Saya mau berikan waktu mungkin bila ada tanggapan atau tambahan ya atas materi malam ini, atas diskusi ini. Mungkin Pendeta Dwi atau Pendeta Alex ada? Silahkan. Ya, saya menanggapi ini. Mazmur 104 ya, ayat 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Nah, ketika kita membaca ayat ini, seolah-olah bahwa kalender itu harus mengikuti kalender bulan ataupun kalender matahari. Begitu. Sehingga hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, ketujuh itu ditentukan dari sini. Tetapi ketika kita mempelajari sistem kalender pada saat ini, ya, kita tidak akan pernah menemukan dasar dari mana ditentukan itu tujuh hari. Apakah berdasarkan perputaran bulan atau perputaran matahari, pergerakan kedua-duanya itu bagaimana? Nah, tujuh hari ini tidak ditentukan dari semua itu. Ya, sampai sekarang muncul sekali banyak teori-teori di luar sana ya, teori-teori ini berasal dari Babylon, kemudian menyebar, kemudian ini berasal dari ini dan itu. Nah, karena kita orang Kristen, maka kita melihat dari dalam Alkitab, dari mana asal-usul menentukan pola tujuh hari ini, ya, dari penciptaan. Itu yang dipakai, itulah yang terdapat dalam Keluaran ketika hukum sabat itu diberikan, selama enam hari engkau akan bekerja, kemudian pada hari ketujuh, kamu harus menguduskan hari sabat, karena apa? Enam hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh dia berhenti dan menguduskan hari sabat itu. Nah, inilah dasar yang kita pakai untuk menentukan hari sabat. Jadi tidak terkait dengan kalender bulan atau matahari. Mungkin untuk menentukan bulan dan menentukan hari, untuk menentukan tahun, kita bergantung kepada bulan dan matahari. Tetapi untuk menentukan sabat, siklus sabat adalah ditentukan. Bukan berdasarkan bulan dan matahari. Karena apa? Sampai sekarang kita tidak akan pernah menemukan asal-usulnya kalau kita mau kaitkan dengan bulan dan matahari. Kayak gitu. Tidak ada bisa kita temukan. Karena apa? Dari situlah asal-usulnya. Yaitu dari penciptaan. Nah, itu yang mungkin saya bisa tambahkan sedikit mengenai hal ini supaya clear untuk menentukan hari sabat ini. Jadi tidak peduli kalender. Jadi ada pertanyaan tadi, mau pakai kalender mana? Kalender manapun tidak masalah. Mau pakai kalender Jawa, dia pakai sistem kalender bulan, atau mau pakai kalender Hijriah, atau kalender Masehi, atau kalender apapun itu, tidak masalah. Yang penting, siklus daripada tujuh hari itu ya mengikuti siklus yang ada di Taman Eden, seperti yang dijelaskan oleh Sir Parwis tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi untuk tambahannya, tanggapan yang begitu baik ya, menambah, membuka kembali mungkin beberapa cara pandang kita ya. Kita kembali ke Pendeta Pardosi. Pendeta tadi sempat
terputus mungkin koneksinya. Kalau boleh sedikit diulang tentang penanggalan kalender mana, dan nanti boleh dilanjut closing statement sekalian Pak Pendeta. Ya, baik, terima kasih ya. Tadi terputus ya. Jadi kalender manapun saudara ikuti ya, selama itu 7 hari dan diterima oleh umum urutan harinya itu, maka itu adalah kalender yang kita gunakan sekarang ini. Hanya tadi ada bedaan, contohnya kalender saudara-saudara kita Muslim itu kan jumlah harinya berbeda ya, betul ya, sehingga dia itu lebih cepat berputarnya. Ya, kalender Yahudi pun demikian, 354 atau menjadi 360 ya. Lalu kalender umum itu 365. Nah, itu sebabnya akhirnya dengan hari raya tahun baru Cina, lalu hari raya Hijriah, hijrah gitu ya, dan tahun baru kita ini berbeda-beda ya, karena tadi itu karena perputaran harinya yang berbeda dalam setiap tahun, tapi urutannya tetap sama. Nah, mungkin kalau mau bertanya kritis gitu ya, mau bertanya kritis, apakah hari Sabat kita yang kita terima sekarang hari ketujuh itu masih sama hitungannya dengan hari Sabat yang di Taman Eden tuh? Nah, kalau saya mau jawab kayaknya udah nggak sama. Kenapa? Di dalam Alkitab itu ada pernah ditahan matahari itu untuk sekian waktu, betul? Betul. 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 Berarti ada pergeseran, ya kan? Tetapi kita harus punya keyakinan bahwa ketika dia di stop, maka perhitungan hari pun stop, betul? Ya. Nah, ketika dimulai, maka disitulah mulai lagi. Ya. Jadi kalau mau bicara secara kritis ya. Lalu ada orang bertanya, apakah betul hari ketujuh yang kita terima ini sekarang itu sama persis dengan hari ketujuh yang di Taman Eden? Ya, enggak usah lalu dulu dicocokkan dengan lintang-lintangnya ya, lintang barat, timur, utara, selatan, enggak usah lah. Tapi apakah sama? Jawabannya ya, tidak sama persis. Kenapa? Karena pernah terjadi menghentikan apa? Pergerakan matahari itu tadi. Ya. Tapi saya tetap punya keyakinan bahwa inilah hari ketujuh yang Tuhan inginkan. Seperti di taman apa? Di Taman Eden. Nah, ketika saudara-saudara, sebagai closing statement saya, pemirsa atau sahabat dari konsep ini ya, mendengar ada penjelasan tentang sabat lunar ya, setiap tanggal 8, 15, 22, 29 lalu tanggal satunya menjadi tidak dihitung karena ngitungnya dari tanggal 2 dia kan, dari tanggal 2 lalu tanggal 29 30-nya jadi dihilangkan. Berarti saudara itu berhari sabatnya ganti-ganti gitu loh. Ya, kadang Selasa, kadang Rebo, kadang Kamis. Jadi saudara itu tidak lagi berhari ketujuh. Ya. Bukan lagi berhari ketujuh gitu loh. Tetapi berhari ke-8, ke-15, ke-22, ke-29. Karena setiap ketemu tanggal 8, 15, 29 itulah hari sabat saudara. Nah, bisa bayangkan kalau itulah yang terjadi di Taman Eden, maka Adam dan Hawa akan bingung tiap hari kan, lalu nanya-nanya Tuhan terus. Tuhan, ini sekarang sudah hari sabat belum? Oh belum, karena 29.30 nggak dihitung. Nah, mundur lagi, ya kan? Jadi akhirnya komunikasinya repot, hanya ngurusin apa? Kapan jatuhnya hari sabat ini? Ya. Jadi kalau Adam dan Hawa kan simpel aja dia, pokoknya hari ketujuh stop, tujuh hari stop, kan belum ada kalender yang dicetak atau apapun. Nah, kalau sudah pakai lunar, apa enggak pusing Adam dan Hawa? Ya. Tambah lagi dengan jatuh dalam dosa, tambah pusing lagi kan gitu. Ya. Taman Eden diangkat, keluar dari Taman Eden, tambah bingung lagi ngitungnya kan. Ya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu tidak mau membuat manusia menjadi rumit untuk mengingat dia sebagai penciptanya. Ya. Itulah sebabnya dia menggunakan siklus apa?
mingguan, bukan siklus bulanan. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Pardesi. Sekarang ke Pendeta Adrian, sekalian closing statement Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi yang saya mau sampaikan adalah bahwa dalam memutuskan akan hari Sabat itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat kudus sekali. Kenapa? Karena Tuhan dari awal ketika dia menciptakan akan langit dan bumi ini dan semua isinya, semuanya teratur. Dan pada hari yang ketujuh dia beristirahat, ya, artinya dia berhenti, ya, dia berkati dan dia kuduskan. Disitulah hari sebagai tanda daripada umat-umat Allah. Bahwa kita sebagai umat-umat Allah adalah umat-umat yang memang umat-umat yang takut ataupun menurut akan perintah firman Allah. Maka, apa yang harus kita buat saat ini? Hari Sabat yang ketujuh, kita harus kuduskan dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah perintah Tuhan. Menguduskan akan hari Sabat dalam siklus mingguan itu ya. Dengan hari bekerja, hari ketujuh dari sekarang. Tetapi bayangkan, kalau kita mengikuti akan perhitungan Sabat lunak, pusing kita. Malah bisa-bisa jadinya, ya sudahlah, kita nggak usahlah kuduskan akan hari Sabat. Tapi inilah cara-cara setan untuk merusak akan umat-umat Tuhan. Setan juga menggunakan akan dalil-dalil Alkitab untuk mensesatkan akan umat-umat Tuhan. Jadi, marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sungguh-sungguh menguduskan akan hari Sabat, Sabat mingguan ini, di dalam setiap kehidupan kita. 6 hari kita bekerja, pada hari ketujuh kita beristirahat, artinya kita berbakti, memuji menyembah nama Tuhan pada hari Sabat. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Adrian, terima kasih teman-teman pendeta yang lain dan juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung baik di Zoom ataupun yang menyaksikan di Facebook ataupun yang kemudian menyaksikan dari YouTube. Mudah-mudahan ini boleh menjadi kekuatan, boleh membantu pemahaman kita. Kita akan akhiri diskusi Alkitab malam hari ini dan Pendeta Muda Alexander akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini kami telah mendengarkan satu pelajaran yang baik mengenai Sabat lunar yang kami telah pelajari. Tuhan, ada beberapa hal yang mungkin ada perbedaan dari segi waktu dan juga penyembahan. Kami diterangkan, Tuhan, mulai saat ini. Jikalau kami mendapatkan beberapa pertanyaan atau beberapa diskusi, kami mau, biarlah Alkitablah yang menerjemahkan dirinya sendiri untuk kami bawa dan menjawab setiap pertanyaan yang masuk dalam hidup kami. Sehingga kualitas ibadah kami, Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk setiap masing-masing kami yang boleh mendengarkannya nanti dan telah mendengarkannya saat ini. Biarlah Engkau boleh urapi kami semua dan berkati kami semua supaya segala sesuatu yang kami jalani ini semua hanya untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Berkati Pendeta Adrian Rumesi yang sudah membawakan presentasi cukup baik dan waktu yang dia sudah gunakan untuk menyiapkan materi ini. Terlebih juga hamba Tuhan Pendeta M. Pardosi yang sudah juga mendampingi kami melalui pemahaman yang boleh diberikan, kami boleh diterangkan lebih baik dalam firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, pertemukan kami minggu yang mendatang dalam diskusi-diskusi Alkitab kami Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati segala persiapan dan kesiapan kami. Pujilah nama Bapa dan nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Diskusi malam hari ini sudah selesai, namun minggu depan kita akan bertemu kembali. Minggu depan Pendeta Dwi Cahyono akan menyampaikan pekabaran tentang pernikahan, bagaimana yang berbeda agama, dan bagaimana jika dalam rumah tangga yang sudah terlanjur ya berbeda kepercayaan, dan juga tentang menikah, pernikahan kembali, dan perceraian. Jadi pastikan saudara, kita boleh belajar bersama-sama lagi minggu depan. Selamat malam, kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.